Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo menyebut selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah desa mandiri meningkat pesat dari semula 174 desa pada tahun 2015 menjadi lebih dari 17.000 desa per 7 Oktober 2024. Paiman menilai peningkatan status desa didukung dengan sarana dan prasarana, dana desa, badan usaha milik desa hingga peningkatan sumber daya manusia. Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, dana alokasi desa total senilai 539 triliun sudah tersalurkan untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPS per September 2014, alokasi dana desa yang besar ini mampu menurunkan angka kemiskinan di desa dari 17,37 juta orang menjadi 13,58 juta orang per Maret 2024. Tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, selama 10 tahun ini jumlah desa mandiri juga meningkat pesat. Jika pada 2015 hanya tercatat 174 desa, tahun 2024 jumlah desa mandiri naik signifikan menjadi 17.200 desa. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo menyebut, peningkatan jumlah desa mandiri merupakan efek signifikan dari pengucuran dana desa sejak tahun 2015 yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Paiman mengatakan bahwa perbaikan status desa juga didukung dengan sarana dan prasarana desa itu telah dibangun pemerintah selama hampir 10 tahun terakhir, terutama infrastruktur jalan desa yang kini sudah mencapai sekitar 366 ribu kilometer. Dalam aspek lain, Paiman juga mengungkapkan bahwa badan usaha milik desa hingga peningkatan SDM juga turut membantu penurunan angka kemiskinan ekstrim dan peningkatan ketahanan pangan di desa. Belum lama ini kami juga memberikan sebuah kepala desa untuk belajar di Cina. Nah, kemarin ada sekitar 13 kepala desa yang kita kirim baru tanggal 18 September yang lalu kita kirim ke Cina. Artinya apa? Bahwa dengan adanya dana desa 10 tahun ini, di samping ada kemajuan desa, infrastruktur desa, juga penguatan SDM juga kita tingkatkan. Pada kesempatan yang sama, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengungkapkan, rasa syukurnya atas hilangnya status desa sangat tertinggal di wilayah tersebut, berkat anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, alokasi dana desa di Kabupaten Malang yang memiliki 378 desa ini mengalami peningkatan signifikan dari 289 juta per desa tahun 2015 menjadi 967,79 juta per desa tahun 2019. Dan di tahun 2020, jumlah tersebut meningkat kembali menjadi 1 miliar rupiah hingga di tahun 2024 menjadi 1,2 miliar rupiah. Ya, kita bersyukur lagi. Berkaitan dengan status desa tadi, alhamdulillah sebagaimana disangkakan Pak Wamen, dan ini rata-rata di Jawa, khususnya Jawa Timur, yang tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, kita syukuri. Yang ada adalah mandiri dan maju saja, itu di Kabupaten Malang, sampai mulai di 2024 ini. Nah, itu yang kita syukuri, salah satunya tentu the supporting dari penganggaran oleh kementerian tadi.